realitinya isteri zaman sekarang, kita lihat realitinya bukan sama macam dulu. Realitinya isteri zaman sekarang kita ini bekerjaya, setuju ke tidak? Setuju ya. Majoritinya, kebanyakannya isteri sekarang bekerjaya. Apa yang Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebutkan? Hukum tentang isteri yang bekerja. Kalau zaman sekarang hukumnya diberikan kepada harus. Sebab apa? Kerana membantu urusan suami, membantu untuk apa? Menyelesaikan urusan-urusan dalam rumah tangga. Harus. Tapi isteri, puan-puan, kita kena jaga. Ada syarat-syaratnya dalam penghukuman, dalam fiqh juga ada syarat-syaratnya. Nak jadikan hukum tadi harus. Kalau tidak, ianya boleh jadi dosa, boleh jadi haram. Sebab itu kita lihat isteri ibu zaman sekarang yang bekerjaya, kita kena ambil sangat-sangat apa syaratnya. Kita lihat yang pertama, isteri ibu-ibu yang bekerjaya, kita kerja kerana izin suami, kita keluar bawa nama dan maruah suami, maka kita ambil syarat ini. Yang pertama apa? Bila kita bekerja di luar, yang pertama jaga ikhtilat. Bila sebut tentang jaga ikhtilat, tuan-tuan, puan-puan, saya jumpa seorang bapa. Bapa tu kata apa? Ustazah, saya ada masalah, isteri saya ada skandal dengan lelaki lain, kawan kerjanya. Tengok sebab apa masalah ini terjadi. Kenapa boleh jadi skandal kat luar sedangkan suami ada ni? Sebab ini kita tak jaga. Suami izinkan kita bekerja tapi ikhtilat kita tak jaga. Sebab itu ikhtilat ini apa? Ikhtilat adalah perhubungan antara lelaki dan perempuan. Yang mana bila kita sebut tentang ikhtilat, bila dekat luar, kita bekerja dalam alam kerja, jangan sesekali duduk dua-dua dengan lelaki perempuan. Duduk dekat tempat yang sunyi, orang tak nampak, mendatangkan, menimbulkan fitnah yang lain. Ini yang kita kena jaga. Ikhtilat. Dan yang kedua apa? Bila suami izinkan isteri bekerja zaman sekarang, realitinya, yang kedua, kena jaga aurat. Sebab itu ibu-ibu sekalian, kita berurusan, kita berurusan dengan macam-macam orang. Kadang-kadang kita jumpa dengan orang yang memang tak pernah kita kenal, tak pernah kita jumpa. Kalaulah kita jumpa dengan orang tersebut dalam keadaan yang kita ini tak tutup aurat dengan sempurna, menimbulkan fitnah, mendatangkan macam-macam benda. Sebab itu zaman sekarang kita tak pelik, suami orang skandal dengan isteri orang, benda itu macam benda biasa dalam kalangan masyarakat kita sekarang. Sebab apa? Kerana kita tak ambil berat tentang benda yang perlu kita ambil berat. Dan yang seterusnya, kita perlu jaga apa? Jagalah akhlak kita, jaga adab kita. Bila mana tentang jaga akhlak, bagaimana kita bercakap dengan orang lain. Kadang-kadang kita cakap dengan orang lain lebih lembut, lebih manis selain ataupun berbanding cakap dengan suami. Cakap dengan orang lain boleh senyum sampai telinga ni, boleh nampak gigi ni, tapi senyum dengan suami kadang-kadang pun nak tak nak je. Sebab itulah apa yang disebutkan Nabi sebut apa? Yang mana neraka ini akan disediakan kepada tiga golongan ini. Golongan yang pertama, hamba yang lari kepada tuannya. Yang kedua, isteri yang mana selagi mana suaminya tak redha kepadanya. Dan yang ketiga apa? Neraka ini akan disediakan kepada tiga golongan. Dan yang ketiga ini apa? Iaitu orang yang mabuk sehingga dia sedarkan diri. Nak kata apa? Allah tak redha, Allah tak turunkan rahmatnya ketika mana situasi-situasi tertentu. Sebab itu kita sebut, kalau ketika itu suami murka, suami tak redha, ketika mana ketika itu kita takut. Kalaulah ketika suami tak redha, ketika itu pula Allah takdirkan kita meninggal saat itu. Bayangkan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita risau, kita isteri, kita risau, kita takut, kita tak boleh masuk syurga, bau syurga pun kita tak dapat.